Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati saya, yang saya belajar waktu saya 16 tahun. Saya kena pakai baju polis ditangkap saya dalam Grand Tamrin. Saya ingat ke dia polis. Program hari tu nak semak, dia panggil sir hazar, kerahsiaan dalam organisasi. Mula-mula semangat lah kan semua, kita akan simpan rahsia. Sekali polis datang, habis semua juga. Dihormati juga Tok Guru Pensyarah saya, Dr. Nur Azman Syamsuddin. Daripada awal bersama-sama dengan saya di UIA, tidak lupa juga Datuk Nazim, Tuan Guru, Tuan Kamrul Zaman, Ustaz Kamrul Zaman, Ustaz-Ustaz yang ada semua. Saya sebenarnya dalam, sebenarnya nak cakap sini ni, rasa rendah diri semua. Sebab saya ni tak ada apa-apa sangat lah. Saya sebelum ni adalah lepas-lepas belajar ni, lepas tu ustaz di peniaga lah kan, buat bisnes kan, buat bisnes. Apa yang fikir pasal dia, macam orang lain juga, apa yang kita fokus, kau fokus kepada kerja nafsi-nafsinya, fokus pada diri sendiri, fokus kepada kerja. Tapi ada situasi kan, satu orang tua yang bernama Datuk Nazim ni, wow. Semalam kata tua kan, kata dia telah menukar sebuah segi persepsi saya, iaitu persepsi untuk membela wang. Saya cerita tu terang lah, saya tak mau nak cerita hipokrit, kata saya bagus, saya tak bagus, saya tak nak, saya suka lebih sungguh betul terang. Jadi seorang peguam ni kan, satu masalah dia apa tahu? Kita ni rasa, orang kata orang nak jumpa kita ni mesti atas faktor kewangan. Jadi bukan senang orang nak jumpa peguam, mesti ada kita report our price. Tapi bila saya berkawan dengan Datuk Nazim ni, asal saya tengok ni pengalaman saya tu, ada satu orang tu datang nak mengadu dengan dia. Telefon dia dari jauh, daripada Kelantan. Selalunya orang datang nak buat aduan, orang tu datang sendirilah. Tapi instan yang berada pada Datuk Nazim ni, orang tu daripada Kelantan tak ada duit nak datang mengadu. Dia pergi transfer duit ke akaun orang tu untuk datang mengadu jumpa dia. Ini saya cerita tu terang ni. Tak pernah sedara hidup saya, orang datang nak jumpa saya, saya transfer duit orang tu untuk datang jumpa dia. Ada ke? Kau dah datang menyusahkan aku, aku pula kena bayarkan kau. Inilah orang dia sebenarnya, saya kata. Dah lah tu, tak apa lagi. Orang tu nak balik cakap tak ada duit, dia buka, dia selok poket dia, dia bagi RM200 kat orang tu nak balik. Ini manusia jiwa yang besar, yang menyebabkan saya jadi malu. Dia jadi malu. Bila dia jadi malu ni kan, mula-mulanya asalnya nak ikut tepi-tepi je, tapi tak boleh nak tolak. Asal Datuk call je, tinggal benda lain dulu sebab malu. Apa yang saya nak sampaikan di sini, kadang-kadang kita ni, saya sebagai orang biasa di luar ni, macam orang lain jugalah kan, yang kita ni tersibuk dengan kita punya kerja masing-masing, kita perlu jumpa hero-hero tertentu untuk memberi inspirasi kepada kita. Sebab kita tak ada model, kita tak ada model yang kita nak ikut. Kalau Cina, dia tengok cerita Ip Man tu, menyebabkan dia ada satu semangat baru untuk nak mempertahankan bangsa Cina tu. Wing Chun kan? Bruce Lee, orang tengok, orang lepas tengok cerita Bruce Lee tu, dia dari Cina, dia rasa dengan penuh berbangga. Dia rasa semangat dan rasa bangga menjadi seorang Cina. Tetapi kita Melayu ni tak berapa nak nampak. Tengok cerita Cicak Man kan, tengok cerita kat TV, cerita cinta kan, cerita kolesterol kan, macam-macam cerita macam tu. Jadi kita tak ada sampel yang menyebabkan kita nak
pun tak nampak. Tuan-tuan depan-depan saya, Tuan Syed, Tuan Guru kita, Tuan Kamrul Zaman kita, semua ni sampel-sampel yang ada yang tak di-highlightkan. Ustaz Mazrizi ni daripada awal lagi, memang saya kenal daripada dia ni. Kerja dia ni memang dengan cara kasar. Dia ni tak pernah tegur cara lembut. Kena penerajam saja. Hero-hero macam ni tak di-highlightkan, menyebabkan kita tak ada satu sampel model yang boleh membina jiwa kita, memberi inspirasi pada hidup kita. Saya rasa sudah sampai masanya kita perlu highlightkan individu-individu yang begini supaya kita dapat memberikan satu inspirasi kepada kita untuk menjadi lebih baik. Yalah, sebab saya ni tak apa baik kan. Saya perlu tengok cerita-cerita saya ni. Kalau takat-takat baca buku ni, tak apa nak jadi. Nak kena tengok dulu. Ada oi. Kalau ada orang macam ni, baru kita boleh buat. Poin yang saya nak highlightkan kat sini, sebenarnya tuan-tuan, di luar sana terlalu banyak penindasan, terlalu banyak pembulian, terlalu banyak penipuan yang mereka ni tak ada tempat nak pergi. Saya cakap tuan-tuan, kadang-kadang, ya Allah, sejak-sejak saya involve PIM ni kan, bini saya ni kahwin bini saya muda. Umur bini saya baru 23 tahun. Dia kata kat saya, ya Allah, dia katakan, sibuknya kan, malam tidur malam ni kan, terkejut, teringat kes. Kan? Waktu saya jadi lawyer dulu, waktu sebelum saya ada kes, saya relax kan, itu tak apa-apa kan. Saya tak rasa jiwa. Tetapi bezanya, bila saya join di PM ni, jiwa saya rasa terisi. Rasa fight tu pun best. Tambah pula ada saya. Tak tidur tu ada sebanyak sebab lah kan. Usuk pun kau, kita tengah malam kan. Okay, poin yang saya nak highlightkan tuan-tuan adalah, sekarang ni, kalau kita nak mengharapkan khususnya badan-badan yang berkuasa untuk menyelesaikan masalah kezaliman, Saya tak naklah berburuk sangka kata mereka ni tak buat kerja. Saya rasa mungkin mereka tak cukup tangan. Saya husnuzon. Walaupun saya pun pening, kadang-kadang saya attend satu meeting pun, saya ni cerita tu terang cerita saya. Bila kita attend satu meeting tu, masalah mangsa banyak ni. Kita tanya satu agensi A, macam mana nak selesaikan masalah ni? Agensi A kata, oh minta maaf, kami tak ada kuasa. Tanya pula agensi B, macam mana nak selesaikan masalah ni? Saya tak mau sebut nama agensi ni. Oh tak boleh, ni macam ni, kami tak ada kuasa. Pergi pula agensi C, dia pun tak ada kuasa. Saya pun kadang-kadang heran, semua agensi-agensi semua pakat tak ada kuasa. Saya pun heran, maknanya PPIM lebih berkuasa ke daripada agensi kerajaan ni? Inilah masalahnya. Dia tolak, timbul, tolak, tolak, tolak ke tepi. Saya rasa semua orang melalui benda ni, tuan-tuan. Yang saya tak faham ni kan, sepatutnya mereka, orang yang berada di kerusi tersebut, dia cuba mencari satu jalan penyelesaian. Fikirlah apa caranya, strategi lautan biru ke, lautan hijau ke, saya tak kisahlah. Yang penting bila ada satu orang yang dizalimi depan mata kita, kita perlu rasa dalam hati kita macam mana apa yang dia rasa. Kita tak boleh tinggalkan dia. Kita perlu fikir apakah cara yang terbaik, walaupun mungkin kita tak ada kuasa, tetapi kita kena terus membela. Saya bagi tahu kan, satu masalah dalam, saya tak tahulah apa nak jadi dengan Malaysia ni. Saya rasa ada satu budaya yang dipanggil budaya tak apalah. So kata, berlaku masalah A, tak apalah, bukan masalah aku, masalah dia. Kalau berlaku masalah C, seorang mengadu, tak apalah. Saya cerita ni pengalaman sebelum saya kenal PPIM ni. Ada satu kes, ada orang datang jumpa saya. Dia kata dia pinjam Along. Dia pinjam Along RM3,000. Along dah kenakan cas bunga sampai ke RM45,000 dalam masa 3 bulan. Dia jumpa saya. Saya pun kata, saya nak buat apa? Saya ni lawyer je kan. Saya kata,
Mai sini, jom kita pergi balai. Saya pun tolong bawa dia pergi balai. Kita pun buat aduan sama-sama. Saya bantu dia buat aduan. Lepas balik buat aduan, balik rumah, kemudian dia kena tekan. Saya bagi tahu kat dia, macam ni lah nak buat macam mana. Alung tekan lah. Saya kata, why not kalau kita bagi nombor pegawai pegawai penyiasat IO polis tu kat Alung tu. Jadi Alung tu call polis tu. Bila dia call polis tersebut, polis tu marah. Polis call pengadu tersebut. Dia kata, kenapa bagi nombor phone saya? Polis tu pun telefon saya. Saya pun telefon saya. Kenapa awak suruh anak buah mak bagi nombor telefon saya? Sekarang dia dah telefon saya banyak kali tau. Dia dah kacau saya. Saya kata, kau ni polis. Patut kau lah kacau dia. Saya pun dah tak faham. Saya terkejut. Pegawai penyiasat tu telefon saya, marah saya sebab bagi nombor telefon dia kerana dia tak nak Along tu tak kacau dia, dia takut Along tu kacau dia. Saya pun confused. Kau ni polis ke? Jururawat ke? Itulah masalah yang berlaku di Malaysia ni. Saya rasa ini bukan satu rahsia, semua orang dah tahu benda ni. Kadang-kadang saya ni cerita pengalaman saya. Adalah satu perjumpaan bersama dengan agensi-agensi pengkuasaan tertentu, saya tak mahu nak sebut. Bila kita sebut benda ni, dia marah kat kita. Dia kata, apa PPIM nak, apa PPIM nak sibuk-sibuk sangat ni, kecoh-kecoh sangat ni? Mana ada mangsa buat laporan polis? Terkejut saya. Mangsa tak buat laporan polis? Saya angkat kotak, ni dah 200 report ada ni. Saya nak report. Oh, dia kata ada report. Lepas tu baru dia kata kat saya, oh, kita dah terima sebenarnya 200 report. Itu yang saya tak faham, eh, masalah dia. Saya tak tahu dia ambil masalah, mungkin masalah sibuk sangat ke? Masalah terlalu, orang kata tak ambil pandang apa enteng ke? Dia tak rasa berat benda ni. Konsep yang saya nak bagi tahu kan, ni yang Tok Ki ajar pada saya, Ustaz Mazizi ajar kat saya. Apabila ada satu orang datang dengan masalah, kita tak boleh tinggal. Kita kena terima dia dan fikir apalah kaedah yang boleh buat. Saya sebenarnya mula-mula nak tinggal juga. Tapi asal saya tinggal dia, Tok Ki dia sampai pergi jumpa Tok Ki, Tok Ki call saya balik. Saya ni malu sikit kan Tok Ki. Tapi itu yang perlu ada kepada kita semua. Jiwa yang dipanggil jiwa membela. Kita perlu membela masyarakat kita. Setiap satu benda yang pada kita mungkin kecil, sebenarnya besar bagi dia. Dan kita tak boleh pandang ringan, dan kita perlu ambil berat. Kerana dia adalah sahabat sesama Islam dan juga sahabat sesama manusia. Tidak kira bangsa, tidak kira agama dan tidak kira status politik. Kalau Islam, orang Islam hari ini mempunyai jiwa pembela kepada semua bangsa, kepada semua orang, maka kita akan menjadi satu khalifah yang disegani. Dan apa yang kami harapkan di dalam Persatuan Pengguna Islam Malaysia, perkara yang kami tidak mahu PPIM ni menjadi tempat untuk semua orang datang mengadu pada kita. Sepatutnya semua NGO yang ada menjadi tempat saluran untuk menerima aduan, aduan yang melibatkan kemasyarakatan. Sebab kalau kita nak harapkan pihak tersebut, tak berapa nak boleh harap. Jadi kita semua perlu tolong. Kita perlu menjadi aktivis-aktivis NGO bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Dan saya yakin tuan-tuan yang ada di depan saya ni lebih hebat daripada saya, yang lebih banyak membantu. Yang perlu kita buat adalah kita perlu ada koordinasi. Kalau ada masalah itu ditanggung oleh satu pakcik, kita sama-sama. Kalau kita tak mampu untuk beri bantuan dari sudut guaman, kalau kita tak mampu nak beri bantuan dari sudut kewangan, kita beri bantuan daripada sokongan. Saya contoh Tuan Fazli saya. Tuan Fazli tadi, ada kawan saya lagi, Fazli. Dia ni bekas magistrik syarah. Bila dia tengok usum ni, dia kata, ini kes ni kan, saya tak boleh tinggal. Sebab ini orang yang tolong orang.
Kalau orang yang tak tolong orang, kita semua kena tolong dia. Ini kata-kata yang dilafazkan oleh kawan saya. Hingga pada hari itu, tuan-tuan, waktu usuk ditahan, saya terima 20 panggilan call daripada peguam. Peguam-peguam kawan saya semua kata nak volunteer, nak tolong usuk. Sebenarnya, saya rasa kan, jiwa orang Melayu, Islam ni ada. Jiwa nak tolong, jiwa nak membela ada. Tetapi mungkin kita kena cetuskan balik. Kita perlu ikon-ikon yang menarik untuk membongkar balik jiwa kita supaya semua orang bersifat pembela, cuba untuk menjaga kepentingan orang lain. Dan saya rasa tuan-tuan yang ada di depan kita semua ni adalah orang yang kita cakap tadi, orang yang bakal membela, dan kita harap kita menjadi satu orang Islam, satu orang Melayu yang menjadi satu sampel model yang baik kepada semua orang, dan kita akan disegani sebagai kaum ataupun masyarakat Islam yang membantu sesama manusia. Itu saya punya pandangan lah. Saya minta maaf untuk sampai ke pejabat tu. Okay.